Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, pemirsa MSTV, yarhamni wa yarhakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza almuttaqun. Pemirsa MSTV yang dirahmati oleh Allah, telah banyak kita mendengar ceramah maupun nasihat daripada guru-guru kita, daripada alim ulama, daripada kiai, daripada ajengan, daripada tokoh tentang keagungan dan keistimewaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sekarang berada di dalam bulan yang dimana di dalam bulan ini, saudara, dilahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, semuanya yang menonton video ini, ayo kita untuk terus membasahi lidah kita, lisan kita, bibir kita, untuk kita terus bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, lau kana lil kalami atir lakanat as-salatu wassalamu li rasulillahi afdol minal utur. Jikalau kita ini sebagai umatnya, di dalam berbicara, di dalam bercakap, di dalam ngobrol sama teman kita, keluar parfum yang bau harum daripada pembicaraan kita tersebut, maka bersolawat kepada Nabi Muhammad atau menyebut namanya Nabi Muhammad, itu wangi-wanginya daripada parfum yang keluar dari mulut kita. Afdol-afdolnya parfum yang keluar daripada mulut kita. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kita sedih akan keagungannya Nabi Muhammad? Pernahkah kita itu sadar siapa diri kita dan siapa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita telah banyak mendengar nasihat keagungannya Nabi, keistimewaannya Nabi, keistimewaan umat Nabi. Tapi apakah pernah kita ingat kepada siapa nanti kita akan kembali, dan kepada siapa nanti kita akan minta pertolongan di hari yang tiada penolong selain Allah dan Rasulnya, di hari yang dimana kita akan dipisahkan daripada keluarga kita, daripada ayah dan ibu kita, kita berpisah dengan anak istri kita, kita berpisah dengan kerabat dan family kita. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ mengatakan, ummati, ummati, ya Allah, ummati. Seluruh nabi dan seluruh para rasul mengatakan, nafsi, 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 nafsi. Tidak ada nabi dan rasul yang akan menjadi pensyafaat kita di hari yauma, di hari kiamat, di hari nanti pembalasan, di padang mahsyar yang panas. Di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah untuk meminta pertolongan bagi umatnya. Kenapa kita, ya ikhwan, kita sudah banyak diingatkan untuk kita terus mencintai Nabi. Kita ini semakin sekarang ini, semakin kesini zaman, semakin majunya zaman, itu semakin banyak kesusahan, semakin banyak ujian. Kenapa? Karena kita dijauhkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kita itu sadar dengan kita punya hati untuk terus kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya tidak ada kesusahan, tidak ada akan cobaan yang berat daripada Allah untuk kita, karena di dalam hati kita bersemayam namanya Allah dan namanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi. Maka dari itu, ayo, di dalam durasi yang pendek ini, di dalam video yang pendek ini, Al-Faqir ingin mengingatkan kita semua dan khususnya diri Al-Faqir sendiri untuk terus melatih hati dan pikiran kita untuk terus selalu kepada Allah dan selalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, pemirsa yang rahmati Allah, jangan lupakan perjuangan yang sudah dibentuk dan sudah dihimbun atau yang sudah dijalankan oleh imam besar kita Habib Muhammad Rizq bin Hasan bin Muhammad bin Syihab. Insyaallah perjuangan beliau, apa yang sudah beliau lakukan, beliau korbankan untuk kita umatnya Nabi, insyaallah beliau mendapatkan balasan yang agung, yang lebih mulia di sisinya, di sisi Allah dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah beliau dipanjangkan umurnya, ya Allah, disehatkan badannya, zahirnya maupun batinnya,
Panjangkan umurnya beliau ya Allah, jaga beliau ya Allah, berilah beliau keselamatan, kesehatan dan kemenangan ya Allah, dan jagalah seluruh keluarga beliau, seluruh anak istri beliau, para menantu beliau, para pecinta beliau, para murid beliau, dan para semua yang menonton video ini insyaallah mendapatkan keberkahan daripada Habib Muhammad Rizik dan mendapatkan keberkahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah Allah catat apa yang sudah kita lakukan dan kita kerjakan untuk mencari ridha Allah dan mencari cintanya Rasulullah, insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim wal afu minkum. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.